Tiba-tiba lamunannya buyar, melihat ibunya muntah darah, terlihat belatung-belatung kecil dari mulut ibunya. Tampak Gus Salih berinteraksi dengan jin yang ada di tubuh ibunya. Gus Salih beberapa kali menyuruh jin itu untuk keluar dari tubuh ibu Fatona. Tapi, jin-jin yang menguasai tubuh ibu Fatona tak mau keluar. Dengan terpaksa, Gus Salih mengeluarkannya secara paksa. Bu Fatona terlihat meraung-raung kesakitan. Dia terlihat berulang kali muntah darah. Selang beberapa lama kemudian, Gus Salih mengajak Manda menuju ke tempat wirid yang semalam dia kerjakan. Sesampainya di gudang, yaitu tempat di mana Manda mengaji dan wiridan, tiba-tiba Gus Salih mual. Begitupun Manda, mereka pun mencium bau amis dan bau bangkai yang membuat perut mereka enek dan ingin muntah. Tak lain itu adalah efek dari energi negatif yang ada di gudang itu. Manda pun mengatakan kalau waktu melakukan wiritan, dia melihat cahaya putih yang jatuh dari atas menuju ke lantai di sebelah kirinya. Setelah mendengar perkataan Manda, Gus Salih mengatakan kalau sebenarnya dia sudah mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sinar cahaya putih yang jatuh. Beberapa detik kemudian Gus Salih memanggil salah satu santrinya dan membacakan sesuatu di dahinya. Seketika itu, santrinya tak sadarkan diri. Tapi anehnya, dengan mata terpejam, santri itu masih bisa berjalan hingga naik ke sebuah plafon di atas gudang. Ketika Gus Salih fokus mengaji di gudang, tiba-tiba dari luar terdengar suara gaduh. Tak lain adalah salah satu keluarga Manda yang kesurupan. Tak lain itu adalah ulah jin yang tak mau diusir dari tubuh Bu Fatona. Tapi semua bisa diatasi oleh beberapa santrinya. Satu jam kemudian santri yang naik di atas plafon tadi turun dan membawa sebuah bungkusan kain putih. Setelah dibuka, bungkusan itu ternyata kain mori yang berisikan tanah kuburan. Gus Alif pun menjelaskan kepada Manda kalau Bu Fatona telah disantet seseorang dengan sengaja mengirimkan guna-guna dan untungnya cepat diatasi. Kalau tidak, nyawa Bu Fatona taruhannya. Karena itulah yang diinginkan oleh sang pengirim guna-guna. Gus Alif kemudian membakar bungkusan kecil itu di atas mangkok kaca. Dan kemudian beliau mengucapkan doa agar semua rasa sakit Bu Fatona dikembalikan kepada pengirim guna-guna. Akhirnya Bu Fatona pun membaik. Perutnya pun semakin lama semakin mengecil. Dan atas izin Allah, Bu Fatona sehat kembali. Manda memutuskan untuk mengajaknya tinggal bersamanya di kota demi keamanan dan keselamatan Bu Fatona. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Manda ditelepon oleh pamannya. Dia mengatakan kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan ibunya, Bu Ratna. Tak lain adalah sahabat Bu Fatona. Tubuhnya tampak lemas, tak berdaya. Dengan menahan rasa sakit, dia merangkul dan memeluk Bu Fatona. Dengan suara yang terbata-bata, Bu Ratna mengatakan kalau dialah yang sudah mengirimkan guna-guna kepada Bu Fatona. Seketika itu, Bu Fatona bagai disambar petir. Dia tak menyangka kenapa sahabatnya yang sudah dianggap seperti saudara itu menusuknya dari belakang. Dengan nafas yang mulai terasa berat, Bu Ratna pun mengatakan alasannya kenapa dia berbuat senekat itu. Tak lain karena dulu sewaktu SMA,
Bu Ratna menyukai suami Bu Fatona, yaitu Ayah Manda. Namun, Ayah Manda lebih memilih Bu Fatona untuk dijadikan pasangan hidup. Rasa sakitnya pun tambah memuncak ketika kehidupan keluarga Bu Fatona lebih bahagia bersama seseorang yang dia cintai. Itu berbanding terbalik dengan kehidupan Bu Ratna yang mempunyai suami pemabuk dan sering main judi. Hingga akhirnya, Bu Ratna bercerai dengan suaminya dan mempunyai satu anak laki-laki. Rasa kecewa Bu Ratna kembali memuncak ketika anak laki-lakinya tumbuh dewasa, diam-diam menyukai Manda. Bu Ratna berniat menjodohkan anaknya dengan Manda, tapi niatnya itu tak disetujui oleh Bu Fatona. Tak lain karena Manda sendiri tidak mencintai dan dia sudah mempunyai calon pendamping hidup. Bu Fatona lebih menjaga perasaan putrinya daripada sahabatnya. Bu Ratna sakit hati hingga dia pulang ke kampung halamannya. Di sanalah dia menemui seorang dukun dan meminta jasanya untuk menyelakai Bu Fatona. Tapi hanya Allah lah yang bisa membolak-balikkan keadaan. Ilmu santet yang telah dikirimkannya pun berbalik menyerang Bu Ratna, hingga Bu Ratna menghembuskan nafas terakhirnya. Bu Ratna meninggal di atas pangkuan Bu Fatona. Dengan penuh air mata, Bu Fatona memaafkan Bu Ratna jauh sebelum dia meminta maaf. Beberapa detik kemudian, Bu Fatona mengenang kebersamaannya selama Bu Ratna masih hidup. Sosok yang selalu menemaninya di waktu suka dan duka, kini sudah tak ada lagi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!